Wabarakatuh, selamat pagi Waalaikumsalam. menjelang siang untuk para sahabat seluruh Indonesia, terkhususnya adik-adik ya seluruh Indonesia yang menyimak Vikon pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi degree of comparison, itu khusus untuk kelas 8. Dan kali ini kita akan belajar dengan Kak Mirwan Saputra, SPDGR, Duta Rumah Belajar Nasional dari Provinsi Lampung. Oke, saya persilahkan untuk Pak Mirwan melanjutkan materinya. Oke, sudah Bu. Siap, sudah. Terima kasih Bu Dian. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sahabat rumah belajar, dimanapun berada, how are you today? I hope that all of you are in your good condition. Kak Mirwan berharap semuanya, walaupun belajar di rumah, semuanya tetap dalam kondisi terbaiknya. Welcome to Vikon Sapa DRB. In English class, jadi kita masuk ke kelas bahasa Inggris untuk kelas 8. Before I deliver the material, thank you so much for Miss Dian. Terima kasih untuk Bu Dian yang dengan terima kasih suara kembali. Dengan suaranya saja itu sudah membuat orang semangat ya. And then Miss Firna, untuk Bu Firna yang selalu Mbak Firna yang selalu memfasilitasi. Siapa? Pekan ini. So today we are going to learn about degree of jadi hari ini kita akan cukup belajar tentang degree of comparison. Ini materi kelas 8. Kalau di bukunya chapter-nya adalah bigger is not always better judulnya. Actually materi ini sudah setengahnya sudah di delivered di 2 weeks ago. Jadi 2 minggu yang lalu Kak Mirwan sudah menjelaskan setengah dari materi ini. Jadi hari ini kita coba untuk menuntaskan, melanjutkan supaya materi ini bisa selesai semua. Jadi mungkin dalam penjelasan degree of comparison, kakak akan coba mereview lagi. I will also review the last material 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu tentang comparative degree. Jadi hari ini penekanannya adalah tentang superlative degree. Well, learning object. We will learn to compare people, animals, and things in order to show the differences, be proud of them, praise them, and criticize them. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita akan coba compare. Ya, kalau dengar kata compare, comparison, berarti kan kita akan coba membandingkan. Apa sih yang akan dibandingkan? Kita akan membandingkan people, ya, person dengan person yang lain, kemudian animals, binatang dengan binatang yang lain, atau things. Atau benda selain hewan atau manusia. Tujuannya adalah to show the differences. Jadi kita coba untuk memperlihatkan perbedaannya. Tujuan lebih jauhnya lagi adalah be proud of them. Jadi setelah kita tahu perbedaan, maka kita akan bangga dengan semuanya. Jadi bukan kebalikannya ya, ketika berbeda justru nanti malah melemahkan, malah membuat masalah. Tapi we should be proud of them. Jadi kita seharusnya bangga karena semakin berbeda. Banyak perbedaan maka akan semakin kaya. Kemudian praise them. Ketika perbedaan itu nilainya positif, maka we should praise them. Kita harus jangan sungkan-sungkan memuji. But if the difference is bad, kalau misalnya dia perbedaan itu menjurus kepada hal yang negatif, maka kita wajib untuk membenarkan. Kita coba untuk mengkritisi. Jadi ini tujuannya. Kita coba membandingkan, tapi bukan untuk hal negatif. Tujuannya adalah setelah tahu perbedaan, kita akan coba bangga dengan perbedaan itu. Kemudian apabila ada nilai positif, kita apresiasi. Okay, today we are going to learn about the first one is definition of comparative and superlative adjective. Jadi, degree of comparison di materi kelas 8 ini ada dua bagian. Yang pertama ada comparative adjectives, yang kedua ada superlative adjective. Jadi, kita akan coba membahas apa sih comparative adjective, kemudian apa sih superlative adjective. And the second one, we will learn
formulation of comparative and superlative adjective. Setelah tahu bagaimana definisinya, pengertiannya, maka kita akan coba belajar how to form, bagaimana kita cara membentuk, cara membuat, cara menggunakan baik comparative ataupun superlative adjective. Kemudian yang terakhir, irregular comparative and superlative adjective. Jadi ada yang irregular. Jadi comparative and superlative ini ada formulasinya, tetapi tetap ada yang irregularnya. Ada beberapa kata yang kata sifat yang tidak beraturan perubahan. Well, let's start by looking at the first one, definition of comparative adjective. Ya, jadi kita coba bahas satu persatu. Ini sudah kakak singgung sebelumnya. Jadi ada dua materi di degree of comparison. Ada yang comparative, ada yang superlative. Nah, untuk yang comparative itu apa? Comparative adjectives are adjectives that compare only two things. Jadi untuk yang comparative, komparasi, itu kata kuncinya adalah hanya membandingkan dua benda, dua hal, ya. Jadi yang kita bandingkan hanya dua hal. Kalau dua, berarti kan kata hubungnya adalah kata kuncinya adalah lebih, ya, lebih baik, lebih pintar, lebih slim, lebih gemuk dan seterusnya. Jadi hanya ada dua. Untuk komparatif hanya ada dua benda yang kita bandingkan. Contohnya, kita akan coba membandingkan someone with someone else. Jadi kita bandingkan dua orang ini, dua person ini, mungkin dari usianya, tinggi badannya, kemudian berat badannya, gitu ya. Jadi person and person hanya dua. Kemudian bisa juga benda dengan benda yang lain. Jadi kita membandingkan, we compare laptop and PC, ya. Kita bandingkan ini, kita bandingkan dari segi apanya, dari harga dan seterusnya. Ya, jadi kakak ulangi lagi. Untuk yang tadi, komparatif itu kata kuncinya hanya membandingkan dua hal. Jadi bagian dua minggu lalu kita ikut, maka ini kakak ulangi lagi, hanya dua hal saja. Komparatif objektif hanya dua hal yang kita bandingkan, sehingga kata kuncinya adalah lebih. Misalnya, lebih tinggi daripada yang lain, lebih mahal, lebih nyaman, dan lain-lain. Itu untuk yang komparatif objektif. Kemudian, bagaimana dengan yang superlatif objektif? Superlative adjective are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality. The tallest, the smallest, the fastest, the highest. Jadi berbeda dengan yang komparatif, kalau superlative di sini, dia digunakan untuk mendeskripsikan objek yang dia upper. Kondisinya itu yang upper atau lower. Kondisi yang paling puncak atau kondisi terendahnya. Dari sesuatu yang kita bandingkan. Jadi dalam sebuah komunitas kita ambil yang ter, jadi paling. Kata kunci dari superlatif ini adalah paling. Use in sentences where the subject is compared to a group of object. Jadi ini digunakan, kata sifat superlatif adjective ini, superlatif ini digunakan di mana subjeknya itu di compared, dibandingkan dengan sebuah grup. Nah, jadi kalau yang komparatif tadi hanya membandingkan person and person, ya, someone and someone, kemudian something and something else, ya. Sementara yang di sini, ini someone with a group of object. Jadi, satu dibandingkan dengan sebuah grup. Jadi, yang dibandingkan adalah banyak. Kalau tadi komparatif dua, superlatif ini, satu dibandingkan dengan grup yang lain. Jadi, komparatif itu lebih, kalau superlatif super. Kalau super berarti kan kata kuncinya adalah paling. Paling apa di grup tersebut? Paling pintar di kelas, paling besar di dunia, misalnya hewan dan seterusnya. Jadi itu contohnya, maksudnya seperti apa? Di sini, misalnya kalau tadi hanya membandingkan dua person saja, dua people, sekarang di sini kita membandingkan satu dengan kelompok yang lain. Contohnya di sini kakak kasih ada tiga avatar di sini, maka bisa kita bandingkan. Yang mana? Which one is the shortest? Ya, yang mana yang paling kecil? Yang paling pendek. Kemudian, which one is the tallest one? Yang mana yang paling tinggi? Jadi, kita membandingkan satu dengan banyak. Satu dengan kelompok yang lain. Jadi bisa kita membandingkan person, ya. Kemudian atau benda, contohnya kita akan membandingkan satu benda dengan benda-benda yang lain. Contohnya di sini ada laptop,
ada portable computer, ada PC, kemudian ada mobile phone di sini. Bisa kita bandingkan dari segi harga misalnya, which one is the most expensive ya? Yang paling mahal yang mana misalnya? Misalnya yang paling mahal di sini adalah laptop misalnya. Walaupun ini contoh saja ya, walaupun ada juga HP yang lebih mahal daripada begitu. Jadi perbedaannya dengan komparatif di sini kita membandingkan satu hal dengan kelompok yang lain. Jadi yang kita bandingkan adalah lebih dari dua. Itu definisi dari comparative and superlative adjective. And now, how to form comparative and superlative adjective? Ini yang paling penting. Kakak yakin bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering membanding-bandingkan benda yang satu dengan yang lain atau person yang satu dengan yang lain, ya, membandingkan kualitasnya, membandingkan sifat dan seterusnya. Bagaimana kita membentuk atau menggunakan comparative adjective or superlative adjective? Ada aturannya di sini. Adik-adik lihat di semua di sini ada one syllable adjective, two syllable adjective, ada three or more syllable adjective. Jadi when you want to form comparative or superlative adjective, you have to determine syllable, ya. Jadi yang harus jadi acuannya adalah syllable-nya itu berapa, ya. Syllable. What is syllable in Indonesia? Adik-adik mungkin tahu apa itu syllable? Ya, syllable adalah suku kata. Jadi bahan pertimbangan adalah how many syllables are in the adjectives, ya. Jadi berapa banyak syllable dari adjective tersebut. Ya, jadi suku kata. Misalnya handsome, ya. Maka handsome suku kata. Berarti ada dua suku kata. Misalnya complicated. Complicated. Nah, they are four syllables. Atau short itu hanya satu. Jadi yang jadi acuannya adalah how many syllables are the adjectives? Jadi berapa banyak syllable dari adjective tersebut? Bisa one syllable, two syllable, atau three or more syllable. Berbeda syllable-nya maka akan berbeda-beda juga formulasinya. Ya. Kita coba bahas yang pertama, one syllable adjective. Ya. One syllable adjective, jadi langsung kita bahas. Untuk komparatif, I have explained in two weeks ago, dua minggu yang lalu sudah aku jelaskan. Untuk yang komparatif, untuk yang satu suku kata, maka kita tinggal menambahkan er, kita tambahkan er di akhir dari kata sifat tersebut, kemudian gunakan kata hubungnya adalah than, ya, karena yang dibandingkan hanya dua benda, maka kata hubung yang kita gunakan adalah than, ya. Kemudian tinggal kita tambahkan er saja, itu untuk yang komparatif. How about superlative, ya? Untuk yang superlative, untuk yang one syllable adjective, maka di depan adjective we have to add the, ya. Kita harus tambahkan the di depan kata sifat, kemudian tambahkan est di belakang kata sifat tersebut. Jadi the adjective, kemudian kita tambahkan di belakang adjective tersebut adalah est. Lalu kata hubungnya akan berbeda, ya. Conjunction-nya kalau di sini than, di sini yang kita gunakan adalah in, dalam sebuah komunitas. Of, ya, sama. Dari sebuah komunitas. Atau among, ya. Among di antara. Jadi di antaranya banyak. Jadi yang paling. Ini jadi untuk yang one syllable, tambahkan er untuk komparatif, kemudian superlative tambahkan est. Di depannya jangan lupa use the, ya, gunakan the. Oke, okay, contohnya seperti apa? I have one adjective tall, ya. Tall berapa suku kata? How many syllable? Ya, satu, ya. Jadi tall hanya satu suku kata. Maka untuk yang komparatif tinggal tambahin er. Taller. Tall becomes taller. And then when you want to form superlative adjective, maka berubah menjadi the tallest, ya. Tambahkan the, kemudian di ujung kata sifat tersebut tambahkan est, ya. Tall, taller, the tallest. And then short, ya. Tetap satu suku kata. Short apa short? Pendek, ya.
Jadi short kita tinggal tambahkan er, shorter ya, kemudian the shortest ya, tambahin est di belakangnya, kemudian gunakan the. And then next long ya, long berapa suku kata? Ada satu suku kata, maka tinggal adik-adik tambahkan er di belakang kata sifat tersebut. Kemudian untuk yang superlatif, the longest. Next, cheap ya, become cheaper. Untuk superlatifnya becomes the cheapest ya, cheap, cheaper, the cheapest. Okay, cheap, what is cheap in Indonesia? Ya, cheap is murah. And then the last one, big ya, big, maka untuk komparatifnya kita tambahkan er, bigger, and for superlative the biggest ya, gunakan the, kemudian tambahin est. Kemudian ini the last letternya kita double karena kata ini dari konsonan, vokal konsonan. Jadi kalau misalnya ada satu kata sifat ya, kemudian hanya pendek kata sifat tersebut, lalu tiga huruf belakangnya adalah konsonan, vokal, konsonan, maka huruf terakhir ini kita double, kita buat jadi dua, ubah menjadi bigger and the biggest. Ini untuk yang one syllable adjective, baik komparatif ataupun superlatif. Mudah, hanya tinggal tambahkan er untuk yang komparatif, er, kemudian untuk yang superlatif, jangan lupa tambahkan the, kemudian di akhir kata sifat tersebut, at, est. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita coba masuk ke contohnya, ya, supaya jelas. Oke, ini juga contohnya kakak masih menggunakan yang kemarin, hanya kakak modifikasi saja. Oke, okay, there are three person here, ya. Jadi ada tiga orang di sini ya. Yang pertama namanya Rafa, kedua Arya, dan yang ketiga Denny. Kira-kira dari tiga orang ini, kira-kira apa yang bisa kita bandingkan? Ya, yang jelas dari tampilan fisiknya ya, dari tampilan fisik kira-kira apa yang bisa kita bandingkan? Ya, yang kita bandingkan apa kira-kira? Mungkin adik-adik bisa menuliskan di kolom chat ketika melihat contoh ini, kira-kira apa yang bisa kita bandingkan? Kata sifat apa yang muncul kira-kira? Walaupun nggak ngomong langsung, bisa adik-adik tulis aja di kolom chat. Kira-kira kalau melihat si Rafa, Arya, Denny. Oke, okay, good. Thank you, Helena Putri. Dari tingginya ya. Ada lagi kira-kira? Thank you, Helena Putri. Ya. Dari tingginya katanya. Oke, okay. Coba kita lanjutkan. Ya. Ketika melihat ada tiga orang ini, maka ada dua kata sifat yang akan muncul. Jadi dari tinggi badannya, maka akan muncul dua kata sifat yaitu tall and short. Berapa jumlah syllable-nya? Berapa suku kata tall and short? Ada berapa? Satu suku kata. Maka kita bisa membuat comparative adjective dan superlative adjective dari contoh ini. Oke, kita buat yang comparative dulu. Kita bandingkan Rafa dan Arya. Which one is taller? Kira-kira kalau Rafa dan Arya yang lebih tinggi siapa? Ya, jelas Rafa ya. Kita lihat datanya di sini. Kakak buatkan. Rafa is 175 cm tall. Arya is 165 cm tall. And then Benny is 160 cm tall. Jadi berbeda-beda tinggi badannya, maka ya itu si Jeroen itu menuliskan Rafa is taller. Oke, okay, good.
Rafa is taller than Arya. Jangan lupa ini. Jadi Rafa is taller than Arya. Good. Jeroen, jangan lupa ada kata hubungnya adalah then. Kemudian kalau kita bandingkan Arya dan Benny, which one is taller? Ya, silahkan boleh ditulis di kolom chat. Ya, maka Arya is taller than Benny. Lebih tinggi sih Arya. Okay, good. Arya is taller than Benny. Good. Lengkap ya kalimatnya. And then ini sudah dari kata sifat all. Kalau kita balik, kita bandingkan sekarang dari mana yang lebih pendek ya, maka Arya is shorter than Rafa. Kalau kita bandingkan, maka yang lebih pendek adalah Arya. Arya lebih pendek daripada Rafa. And then Benny is shorter than Arya. Good. Jeroen sudah membantu menuliskan contoh-contohnya. Jadi karena di sini kata sifatnya hanya satu suku kata saja, maka tinggal ditambahkan er, kata hubungnya adalah then. Ini untuk yang komparatif. And then, we come to superlative adjective. Bagaimana kalau kita mau membentuk yang superlatif? Which one is the tallest? Kira-kira yang paling tinggi siapa di sini terlihat? Ya, ada yang bisa membuat kalimatnya? Kira-kira yang paling tinggi siapa? Oke. Okay. Ya, maka ketika kita buat, boleh Rafa is the taller, Benny is the shortest. Oke, okay, good. Masih Jeroen, kemudian Helena. Oke, okay, Helena, Benny is the shortest among them. Oke, okay, boleh. Benny is shortest among them. And then, tadi si Jeroennya bilang, Rafa is the tallest. Okay, good. Di sini, Rafa is the tallest of all. Jadi, Rafa ini yang paling tinggi dibandingkan dua yang lainnya. Kemudian, Benny ya, is the shortest among others. Jadi, boleh menggunakan of di sini kata hubungnya. Menggunakan among juga boleh. Ya. Jadi, karena satu suku kata, maka jangan lupa gunakan the. Kemudian tambahkan IST pada masing-masing kata sifat. Oke, okay, thank you for Jeroen dan siapa tadi? Helena Putri. Oke, okay, kita masuk ke contoh yang lain. Contoh berikutnya, ya ini Kak Mirwan masih menggunakan Arya. Di sini ada Arya, ada Bagus, ada Bimo. When you look the person, kalau kalian melihat ada tiga ini, maka apa kira-kira kata sifat yang bisa kalian bandingkan? Karena ketika membandingkan sesuatu, maka kita membandingkan quality atau adjective-nya, kata sifatnya. Oke, coba silahkan di chat. Kira-kira ketika kalian melihat ada tiga contoh ini, ada Arya, ada Bagus, ada Bimo, maka apa yang kira-kira bisa kalian bandingkan? Oke, ukuran tubuh, good. Salsabila, thank you. Joko Widodo tua. Presiden datang juga, terima kasih Pak. The size of body, okay, good. The size of body. Coba spesifik sebutkan adjective-nya, ya. Joko Widodo, kemudian Jeroen, kemudian siapa lagi nih? Azizah Salsabila, silahkan boleh dituliskan kata sifat yang muncul kira-kira apa? Kalian sudah menyebutkan bisa membandingkan size of body-nya, ukuran tubuh. Kemudian apa kira-kira kata sifat yang bisa muncul, yang bisa kita bandingkan di sini? Anybody? Help me. Okay, thin. Okay, good. Skinny. Okay, good. Big and thin. Okay, fat. Okay, thank you. Semuanya bisa masuk. Semua. Ini kakak coba ambil yang slim and fat. Ya, jadi slim one syllable, kemudian fat juga one syllable. Oke, ini sudah ada yang pernah belajar kayaknya. Bagus sih, 45 kilogram. Oke, Kak Miron masih menggunakan slide yang kemarin, hanya Kak Miron tambahkan saja. Oke, datanya adalah Bagus is 45 kilogram. Thank you, Mawei. Kemudian Arya is 60 kilogram. And then Bimo is 80 kilograms.
Okay, di sini sudah ada datanya, maka bisa kita bandingkan antara Bimo dengan Bagus, Bagus dengan Arya dan lain-lain. Okay, kita coba buat contohnya. Kalau kita bandingkan Bagus dan Arya, maka yang lebih slim adalah si Bagus. Bagus is slimmer than Arya. Good, thank you. Jeroan, Bimo is the heaviest one. Si Jeroan sudah masuk ke superlatifnya. Kita coba yang komparatif dulu ya. Kita bandingkan Bagus dan Arya. Maka Bagus is slimmer than Arya. Kemudian kalau kita bandingkan Arya dan Bimo, maka Arya is slimmer than Bimo. Good. Jadi ini sudah luar biasa pesertanya. Cerdas-cerdas semua, mungkin sudah belajar. Kita review lagi. Ini dari slimnya. Dan kalau kita coba untuk yang lebih berat atau lebih gemuk, kita coba gunakan ini ya. Kita gunakan kata sifat yang ada, karena ini Kamilon siapkan. Maka kalau kita bandingkan Bimo dan Arya, yang mana? Oke, Bimo is heavier than whom? Siapa, Jerwan? Bimo is? Oke, Bimo is fatter, boleh. Heavier juga boleh. Than Arya, ya. Lebih gemuk, lebih berat ukuran tubuhnya dibandingkan Arya. Kemudian, kalau kita bandingkan dengan Arya dan Bagus, maka Arya is fatter than Bagus, ya. Jadi boleh Kak Dian, boleh pakai slim, boleh juga pakai thin, sama saja. Ini kebetulan Kak Miron gunakan ya slim. Oke, okay, Muhammad Alvin Muiz, Bagus is the limest of all. Oke, okay, good, thank you Muhammad Alvin. Ya, Bagus is the slimest of all. And then yang terakhir, kalau yang paling gemuk, ya Bimo is, jangan lupa pakai D-nya ya, boleh Pak. Tidak pakai the juga, tapi akan lebih baik kalau misalnya bisa ditambahkan the. Ya, Bagus is the slimmest of all. Untuk kata hubungnya, bisa menggunakan of, bisa menggunakan among, bisa menggunakan in. Okay, thank you for all the participants. Luar biasa semangatnya. Okay, next. Example, Bimo is the fattest among them. Boleh fattest, boleh heaviest. Kuncinya adalah, ini akan sudah kategorikan di sini yang komparatif, satu suku kata, tambahkan IR atau hubungnya than. Untuk yang superlatif, the slimmest, kemudian kata hubungnya of dan among. Oke, okay, kakak masih menyiapkan contoh lagi. Ini contohnya, ada Mr. Adnan, ada Rafa, ada Benny. Ya, ini sengaja kakak ulangi lagi, supaya apa? Supaya langsung tahu bisa membedakan. You could differentiate between komparatif dan superlatif, jadi lebih paham nanti. Oke, okay, kalau dari tiga ini, kira-kira apa yang bisa kita bandingkan? Kata sifat apa kira yang muncul? Oke, okay, ini Jeron langsung mengisi. Old and young, thank you Helena. Usia, Aziza, thank you. Ya, berarti kata sifat yang muncul adalah old and young. Thank you for all of you. Umurnya, Jeron, good. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Kalau Mr. Adnan, kita pakai yang komparatif dulu ya. Jadi kalau kita bandingkan Mr. Anand dan Rafa, maka yang lebih tua yang mana? Okay. Mr. Anand, datanya is 60 years old. Kemudian Rafa is 25 years old. And then Benny is 15 years old. Yeah. Oke, okay, thank you Helena. Maka Mr. Anand is older than Rafa. Mr. Anand lebih tua dibandingkan dengan Rafa. Old hanya satu suku kata ya. Oke, untuk Jerwan, untuk tadi aku sampaikan, untuk komparatif kita cukup bandingkan dua person saja ya. Jadi dua. Jadi kalau nanti superlatif baru satu dengan kelompok yang lain. Oke, jadi Mr. Anand is older than Rafa. Kemudian kalau kita bandingkan Rafa dan Benny, maka Rafa is older than Benny. Tambahkan ER and then. Kemudian, kalau tadi kita bandingkan yang lebih tua, sekarang, ya, thank you, Tasa, Mariatun, Nazah. Benny is younger than Rafa. Ya, Benny is younger than Rafa, good. And then, ini sudah luar biasa nih, pintar-pintar semua nih.
sudah belajar mungkin di sekolahnya, kita review lagi. Rafa is younger than Mr. Adnan. Benny is the youngest then. Then them, okay. Muhammad Alvin, Mr. Adnan is the oldest of all. Thank you. Okay, kita lihat. Mr. Adnan is the oldest one. Boleh, jadi ketika memang sudah jelas objek yang dibandingkan, itu bisa kita tidak menyebutkan grup yang dibandingkan. Contohnya, Mr. Anan is the oldest one. Mr. Anan adalah yang paling tua, gitu ya. Itu juga boleh. Atau seperti Muhammad Alvin juga boleh. Mr. Anan is the oldest of all. And then, yang paling muda, maka si Benny. Benny is the youngest one. Ya. Atau Benny. Okay, good. Thank you, Helena. Oke, luar biasa sekali Kak Dian ini, siswa-siswanya cerdas-cerdas semua, adik-adik kita ini semangat belajarnya. Oke. Luar biasa. Luar biasa Kak ya. Ini sangat. Ikutnya mak saya juga ini. Oke siap. Adik-adiknya ini sudah luar biasa sekali. Saya hanya mendampingi saja. Oke Kakak masih ada satu lagi, satu contoh lagi ya. Di sini Kakak there are many ya. Ada dog, cat and squirrel, ya. Kira-kira kalau ada tiga animal begini. Pak Mirwan. Ya, gimana Bu? Izin Pak, ini sepertinya ada attendee masuk, Pak Nadiem Makarim. Saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi kita coba sapa. Ada Joko Widodo juga tadi Bu. Iya. Selamat pagi Pak Nadiem. Halo. Halo Pak. Biasa nih kalau bisa Pak Nadiem gabung. Tapi, oke. Ini beneran Pak Nadiem ini? Saya juga nggak tahu, Bu. Terima kasih, dibilang tetap semangat. Terima kasih, Pak, sudah berkunjung ke room apa DRB untuk SMP. Iya, sepertinya memang benar ya, Bu. Tetap semangat, Duta Rumah Belajar Indonesia tetap memberikan edukasi dan pelajaran bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih banyak, Pak Nadiem. Mudah-mudahan benar Pak Nadiem ya. Walaupun bukan Pak Nadiem juga Pak Nadiem. Betul. Ya. Terima kasih semangatnya. Ini enggak open mic, enggak open mic soalnya. Eh enggak open cam ya. Jadinya kita ini aja. Ini positif. Ya, yang jelas luar biasa diberikan. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan benar ya. Keren, keren, Pak. Keren sekali. Kunjungi sama Pak Nadiem. Ye. Semangat, semangat. Semangat semua juga ya belajarnya. Saya screenshot dulu ya. Boleh Pak, silakan Pak untuk ini bukti. Tadi yang Pak Jokowi juga sudah saya screenshot Pak. Nanti di-share ya. Siap, siap. Coba bisa ngomong ya, biar bisa ngasih semangat Pak. Oh, ya. Tadi sempat saya unmute Pak mic-nya, tapi mungkin beliau ingin ya. Iya, mungkin seperti itu. Jadi tapi ini sudah menyampaikan pesannya kan di chat. Ya. Tadi juga ada video dulu katanya. Ada ya, coba ya. Terlepas itu semua, terima kasih semangatnya. Kepada ini bisa memberikan manfaat buat adik-adik yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada tiga animal di sini, ada squirrel, cat, and dog. Tadi sudah ada yang coba menjawab, masih Jerian. Segi fisik dan besarnya. Oke, good. Langsung spesifik. Mention the adjectives. Kira-kira adjective yang muncul apa? Oke, jenisnya Jerwan boleh. Ini kebetulan menyesuaikan saja ya, menyesuaikan yang sudah Kak buat. Nanti kalau mau pembahasan juga boleh. Kira-kira apa yang muncul? Tadi benar katanya ukuran. Oke, good. Tessa, Maria, Tunaza, small. Kemudian Helena, the cutest. Gitu. Oke, okay, kita ambil yang ini ya. Yang umumnya bisa kita bandingkan kata sifat yang muncul. Iya, kata sifat yang muncul adalah small and big. Kita ambil dari the size of body. Ya, Helena, kemudian Tasa, thank you. Maka kalau kita bandingkan dog and cat, kira kucing dan anjing, kalau kita bandingkan maka yang besar adalah anjing ya. Nah, kalimatnya menjadi the dog is bigger than cat. Small and big ya, sama-sama satu suku kata, maka tinggal ditambahkan ir di belakang kata sifat tersebut. Oke, boleh, boleh bantu menjawab adik-adik. The cat is bigger than squirrel.
Masih sama. Kemudian tadi besar, sekarang yang kecil. Small and big. Okay, good. Kemudian dog is the biggest one. Okay, Muhammad Alvin sudah sampai di superlatifnya. Kita coba yang komparatif. The cat is smaller than the dog and the squirrel is smaller than the cat. Okay, Azizah, dog is the biggest of all. Thank you. Superlatifnya benar, dog is the biggest of all. And then yang paling kecil maka the squirrel is the smallest among them. Okay, jadi kita menggunakan kata hubung conjunctionnya of or among di sini untuk yang superlatif. Yeah. Okay, there are some examples of comparative and superlative adjective. Yeah, untuk yang one syllable adjective. Kalau Kak Dian kalau melihat dari responnya, sepertinya sih mudah-mudahan sudah paham dengan materi yang saya sampaikan untuk yang one syllable adjective. How about two syllable adjective? Kemudian bagaimana dengan yang dua syllable adjective? Oke, untuk yang dua syllable adjective ini kadang menggunakan ir, ya. Jadi untuk yang komparatifnya menambahkan ir di belakang kata sifat tersebut. Atau kadang juga menggunakan more di depan kata sifat tersebut. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa digunakan. Bisa mengikuti yang satu syllable atau bisa menggunakan yang multiple syllable. Oke, kemudian untuk yang superlatif sama, bisa menggunakan di, menggunakan est, atau bisa menggunakan the most. Kadangkala kata sifatnya yang dua suku kata itu menggunakan ir, menambahkan ir di belakangnya, kadang juga menggunakan more, atau menambahkan the di depan kata sifat tersebut, lalu menambahkan est di belakang kata sifat, atau memberikan the most di depan kata sifat tersebut. Contohnya seperti ini, jadi happy, ya. Kalau kita hitung happy, itu dua suku kata, maka dia menggunakan ir, menambahkan ir di belakang kata tersebut, y-nya becomes I, happier, kemudian the happiest. Rata-rata untuk dua kata sifat yang dua syllable, akhirannya adalah Y, itu menggunakan ER. Jadi ini ditambahkan ER di belakang kata sifat tersebut. Easy, easy dua suku kata. Easy berubah menjadi easier. Ya. Kemudian the easiest. Kemudian busy, juga sama dua suku kata, akhirannya Y, maka berubah menjadi busier and the busiest. Oke, kemudian di sini ada tired, berubah menjadi more tired. Di sini tired dua suku kata, bukan tireder, tapi menggunakan more tired and the most tired. Thank you, Jeron. And then, kata sifat yang lain, ada boring. What is boring? Apa itu boring? Membosankan ya. Itu menggunakan more boring or the most boring. Then the last one, contoh yang lainnya ada handsome. Handsome biasanya menggunakan more handsome and the most handsome. Jadi ini untuk yang dua suku kata. Kadangkala dianggap sebagai masuk ke kategori yang satu suku kata, kadang juga masuk ke multiple syllable, masuk ke suku kata yang lebih dari dua suku kata. Oke, ada pertanyaan dari Jerwan. Suku kata akhirannya Y harus pakai I. Ya, aturannya begitu. Jadi, umumnya untuk kata sifat yang dua suku kata, happy, easy, busy, ya, maka dia menggunakan IR, lalu huruf terakhirnya Y itu berubah menjadi I. Ya, seperti itu. Jadi, happy, senang, easy, mudah, easy, tired, lelah, dan lain-lain. Ini untuk yang dua suku kata. Tapi kakak pernah baca juga, lebih amannya ketika kita ragu mau menggunakan yang mana, maka lebih direkomendasikan untuk menggunakan more saja. More atau the most. Oke, okay, ini yang untuk two syllable adjective. Kita masuk ke yang three or more syllable adjective. Ini untuk yang multiple syllable. Yeah. Untuk yang multiple syllable, sudah kakak singgung di tadi untuk yang two
syllables tadi, ya. Maka untuk yang komparatif menggunakan more. Oke, sorry, ini kakak lupa mengedit. Ini seharusnya tidak ada ir lagi. Kakak edit sebentar nanti. Ya, ini cukup menggunakan more saja di depannya. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan adjective lagi, ir lagi di situ. Sorry. Ya, seperti ini. Jadi untuk yang tiga atau lebih, maka cukup tambahkan more saja. Adjective, kata hubungnya tetap then. Oke, Jeron bilang more beautiful, the most beautiful ya. Jangan lupa ada the-nya Jeron ya. And then untuk yang superlatif, tambahkan the most. Lalu adjective-nya, kata hubungnya menggunakan in of month. For example, expensive, berapa suku kata? Expensive. Ada tiga suku kata, maka dia menggunakan this formulation. Jadi menggunakan more expensive, kemudian the most expensive. Sorry, kita coba cek dulu. Oke, itu. Kemudian colorful. How many syllables? Jumlah suku katanya colorful. Tiga suku kata ya. Maka more colorful. Oke, thank you Helena Putri. The most colorful. And then beautiful. How many syllables? Berapa jumlah suku katanya? Boleh dicat. Ya, tiga juga Helena. Thank you. More beautiful. The most beautiful. Kemudian popular, popular, popular berapa? Tiga suku kata juga berubah menjadi more popular. Thank you Aziza Salsabila, the most popular. And then diligent, how many syllables? Sama ya, tiga suku kata juga more diligent and most diligent. Kalau empat ada enggak? Empat, tinggal dicari saja. Kira-kira ada tidak kata sifat yang terdiri dari empat suku kata? Contohnya apa ya? Complicated. Oke, ada itu. Untuk Jerwan ada contohnya complicated ya. Sophisticated misalnya, barangnya semakin sophisticated makin canggih. Sophisticated ya. Complicated dan lain-lainnya. Tiga atau lebih, maka untuk yang komparatif gunakan more, kata hubungnya dan. Kemudian untuk yang superlatif gunakan the most, kata hubungnya adalah in, of, dan among ya. Oke, kita coba bahas. Ini contohnya. Oke, kakak punya ini bendanya ya. Car, motorcycle, and bicycle. Oke, kira-kira yang bisa kita bandingkan apa nih kata sifat yang muncul? Kita fokusnya untuk yang three or more syllables ya. Cari kata sifat yang tiga atau lebih, karena itu yang sudah kita bahas. Oke, harganya, thank you Aziza Salsabila. Spesifik dalam bahasa Inggris kira-kira apa? Harga, thank you Aziza. Ayo, ada tiga gambar nih. Mobil, motor, sepeda. Oke, thank you Kak Dian. Langsung sebutkan Aziza dan yang lain-lain, kira-kira yang muncul apa kata sifat? Yang three or more syllables. Expensive, thank you Helena Putri. Nah, ya, jadi di sini yang muncul adalah, kata sifatnya adalah, jadi expensive ya, cheap. Oke, thank you Jerwan. Vehicle itu benda ya. Jadi yang kita coba akan bandingkan. Jadi dalam mau komparatif, mau superlatif, yang dibandingkan adalah kata sifat. Jadi yang kita ingin membandingkan kualitas, maka yang muncul adalah kata sifat. Big and small, oke, boleh. Antonio, David, thank you. But we are going to discuss about three or more syllables adjective. Jadi yang kita bahas sekarang fokusnya kepada yang tiga atau lebih suku kata. Maka kita ambil yang expensive. Aziza, thank you. The car most expensive of all. Tambahkan the ya, Aziza ya. Jadi kita coba yang komparatif dulu. Jadi kalau kita mau membandingkan mobil dengan motor, ya
kira-kira yang mahal yang mana, maka mahal mobil ya di sini ya. Walaupun nanti ada motor lain, tapi untuk yang di sini contohnya, ini bukan he tapi the, sorry, ada salah ketik lagi di sini. Ya, ini seharusnya adalah di sini bukan he tapi the. Oke, sebentar, udah salah tulis. Ya, untuk komparatifnya kita car and motorcycle, maka the car is more expensive than the motorcycle. Okay, the motorcycle is more expensive than the bicycle. Ini untuk yang komparatif. Nah, untuk yang superlatifnya, okay, good, thank you, Aziza, Muhammad Alvin, the car is the most expensive of all. Okay, pintar semua. Thank you so much. And then next example, kakak punya there are three bags here. Ada tiga tas di sini ya. Kira-kira apa yang bisa kita bandingkan dari ketiga tas ini? Oke, yang mencolok apa kira-kira? Ada tiga tas, warnanya. Thank you Helena Putri. Maka kata sifat yang muncul apa? Thank you Hafizatul Hanifah. Thank you Aziza Salsabila. Langsung sebutkan, mention the word colorful. Thank you. Oke, di adjective yang muncul adalah colorful. Maka kalau kita bandingkan di sini hanya black saja ya. Bag B ini ada black, gray, and red. Sementara bag A ada pink, ada yellow, ada blue, navy, gray, lebih colorful. Oke, Jerwan, bag A is the most colorful of them. Oke, kita coba yang komparatif dulu. Bag A is more colorful than bag B. Oke, yang lain boleh langsung ditulis. Yang kira-kira bisa kalian buat, boleh komparatif, boleh superlatif. Bag B is more colorful than bag C. Thank you, Jerwan. Ini aktif sekali, Jerwan. Ini untuk yang komparatifnya. Ayo, untuk yang superlatif, maka jawabannya adalah, ya, sudah dijawab oleh Jerwan ya. Bag A is the most colorful among other. Okay, thank you. Next, I have three animals. Crow, dove, and peacock. Ya, kakak punya crow, kemudian dove, and peacock. Kira-kira apa yang bisa kita bandingkan? Kata sifat apa yang muncul? Okay, Muhammad Alvin, thank you. Bag A is the most colorful among others. Very good. Aziza Salsabila, thank you. Beautiful, ya. Kata sifat yang muncul adalah beautiful. Helena Putri, bulunya good. Dari bulunya maka akan muncul beautiful ya. Kalau bulunya berarti kan harus cari kata sifatnya apa ya. Kata sifatnya warna ya. Kalau colorful tadi sudah ada, kita gunakan keindahannya. Oke, silahkan. Ada yang mau mencoba? Membandingkan, kalau kita bandingkan peacock dan dove, maka yang lebih indah yang mana? Yang lebih cantik yang mana? Pasti milih yang ini ya, peacock ya. The peacock is more beautiful than the dove. Kemudian kalau kita bandingkan dove sama si crow, maka the dove is more beautiful than. Kalau kita pilih, walaupun ini ya tentatif ya, beda orang maka akan beda kesukaan. Tapi kalau Kak Mirwan di sini coba memberikan contohnya, yang paling indah di antara semuanya adalah peacock. Maka jawabannya apa kira-kira? Bantu Kak Mirwan untuk menjawab. Yang paling indah. Oke, okay, Muhammad Alvin, Muiz, the peacock is the most beautiful of all. Thank you. Ada lagi yang ingin menjawab? Benar. Very good, Muhammad Alvin Muiz. Oke, okay, the peacock is the most beautiful of them. Ya. Oke. Okay. Kita sudah bahas Hafizatul Hanifah, peacock is the most beautiful than all. Oke, okay, thank you. Di sini tapi jangan menggunakan then ya. Karena kami yang tadi si Hafizatul Hanifah, kita membandingkan satu dengan kelompok. Jadi gunakan in boleh, gunakan of boleh, atau gunakan emang ya. Jadi jangan gunakan then. Kalau then hanya membandingkan dua benda saja. Sekarang kita masuk ke irregular comparative and superlative adjective. We have learned how to form comparative and superlative
superlative adjective based on the syllable of adjective. Kita sudah coba untuk membahas tiga tadi ya, yang one syllable, two syllable, and three syllables. Tapi ada yang bentuk irregular-nya. Ada beberapa kata sifat yang itu irregular. What is irregular? Ini sudah familiar ya, kata-kata irregular. Sering dipakai, ada irregular verb, ada irregular noun, dan lain-lain. Apa? Ada yang tahu apa itu irregular? Boleh dituliskan di kolom chat. Irregular, comparative, and superlative adjective. Yang kita bahas tadi itu yang regular ya. Regular. Sekarang kita bahas yang irregular, comparative, and superlative adjective. Oke, belum ada yang menjawab. Irregular yang tidak beraturan ya. Jadi, tidak bisa, oke. Tidak biasa, oke. Helena Putri boleh, tidak biasa juga boleh. Jadi perubahannya itu nggak mengikuti aturan, boleh, tidak biasa. Thank you, Helena Putri. Ya, kita coba bahas di sini untuk yang irregular comparative adjective, ada beberapa kata yang dia sering kita gunakan. Ya, contoh yang pertama adalah good. Ya, berapa suku kata good? Please write your answer. Berapa suku kata good? Berapa suku kata? Good seharusnya mengikuti aturan satu suku kata, one syllable. Good di sini bukan berubah menjadi satu. Thank you, Jeroen. Jeroen, ya. Sorry, kakak kalau salah nyebut namanya ya. Thank you, Aziza. Good, seharusnya kalau mengikuti yang tadi, berubah menjadi gooder. Tapi di sini menggunakan better, kemudian berubah menjadi the best. Berubahnya tidak beraturan. And then, bad. Satu suku kata juga ya. Bukan berubah menjadi better, atau berubah menjadi the baddest, tapi berubah menjadi worse and the worst. Kemudian, ada little ya. Little, ini apa artinya little? Apa little? What is little? Sedikit. Thank you, Helena Putri. Tapi ada perbedaan ya. Kecil juga boleh. Thank you. Tapi di sini little ini kita lebih kepada yang menunjukkan jumlah ya. Sedikit ya. Kita pakai yang sedikit, little. Ingat, little ini digunakan untuk benda yang bagaimana? Helena Putri dan teman-teman yang lain. Ada benda yang bisa dihitung, ada benda yang tidak bisa dihitung. Maka little ini digunakan untuk benda yang seperti apa? Tanya Kak Miron yang bilang, I need little sugar. Ya, maka sugar ini masuk kategori yang mana? Countable noun atau uncountable noun. Thank you, Helena Putri. Tidak bisa dihitung. Ingat ya, jadi kalau little ini dipakai untuk benda yang tidak bisa dihitung. Untuk yang bisa dihitung, maka gunakan few. Nanti few-nya masuk ke yang regular, fewer and less. And then, much or many, ya, lawannya little. Ada much or many, menggunakan more, and then the most. Ada far, far ini ada dua, bisa further, atau farthest, or the furthest. Bedanya apa? Kalau yang farther ini yang ada menggunakan FA, ini untuk jarak, menunjukkan jarak benda satu dengan benda yang lain. Sementara untuk yang further, ini menunjukkan kedalaman informasi. Lebih lanjut, lebih jauh informasi, lebih lanjut. Jadi bisa far, berubahnya berubah menjadi farther and further, or the farthest or the furthest. Jadi bukan farther ya, tapi berubah menjadi farther. Oke, okay, this one sudah selesai untuk materi. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke latihan. Oke, okay, latihan yang akan kakak coba lakukan, kita coba mengakses dari sumber belajar di Lupa Belajar. Silakan adik-adik akses belajar.kemdikbud.go.id. Ya, silakan kalau ada adik mencoba di rumah, buka browsernya, kemudian sorry. Silakan kalian masuk ke browser, kemudian masuk ke portal Rumah Belajar. Ya. belajar.kemdikbud.go.id ini sudah ada. Kakak sering masuk. Yuk dibuka website belajar.kemdikbud.go.id. Thank you, Pak Budian, Kak Dian. Oke, okay. Kemudian silakan adik-adik langsung masuk ke, ada banyak fitur di sini. Ada kelas digital, ada sumber belajar, ada bank soal, ada laboratorium.
Ya, jadi kalau mau melakukan praktikum secara virtual bisa menggunakan laboratorium. Ya, di sini kita coba masuk ke sumber belajar. Silakan coba sekarang. Klik coba sekarang. Ya, tunggu sebentar sambil kakak perkenalkan ya. Jadi di sumber belajar ini ada berbagai macam jenis media pembelajaran, bahan ajar, ada bentuknya video di sini, kemudian ada yang berbentuk web, kemudian ada yang berbentuk audio. Jadi adik-adik bisa belajar, apalagi sekarang kan butuh belajar mandiri, adik-adik jangan nunggu dari guru saja, tapi harus banyak referensi, salah satunya adalah dengan sumber belajar di rumah belajar. Oke, jadi di sini jenjangnya ada mulai dari SLB sampai di SMK, bahkan umum pun ada. Jadi materi Kak Mirwan terkait komparatif objektif juga ada videonya di sini. Nanti silakan adik-adik kalau mau nyoba silakan dicari videonya. Kemudian kakak sekarang akan coba menggunakan media interaktif. Jadi kalau mau cari media interaktif maka langsung ke bawah. Di bawah ada sumber belajar 1.0. Jadi ada sumber belajar 1.0. Ini sumber belajar yang sudah digunakan terdahulu. Ini bisa adik-adik gunakan. Silakan klik saja sumber belajar 1.0. Kemudian pilih jenjang, karena adik-adik SMP maka gunakan yang SMP. Kemudian kita ambil yang sudah sampai di sini, maka akan ada pilihan kelas. Adik-adik silahkan pilih kelas 8. Kak Dian, ini layarnya terlihat jelas? Halo Kak Dian. Ya halo, terlihat jelas. Thank you Kak Dian. Kemudian di sini mapel. Jadi untuk yang 8, kelas 8 ada 87 hasilnya. Kita cari mapelnya ya, karena kita akan mencari bahasa Inggris saja, maka checklist semua dihilangkan, checklist bahasa Inggris saja, kemudian cari. Silakan adik-adik sesuaikan materinya, karena kita tentang degree of comparison, maka kita akan coba akses materi He is taller than me. Silakan adik-adik klik saja, He is taller than me, di sini ada materinya, ada mulai dari pendahuluan, indikator, ini bisa adik-adik baca lagi. Kalau nanti misalnya adik-adik kurang jelas bisa menggunakan sumber ini. Di pojok kanan ini ada menu download, jadi adik-adik bisa download dan bisa membaca secara offline. Kita langsung masuk ke exercise. Jadi kita langsung masuk ke exercise. Silahkan boleh bantuannya Kak Firna. Kalau misalnya adik-adik mau menjawab secara langsung, boleh dihidupkan mic-nya. Oke, exercise 1, ini kita diminta untuk matching ya. Terlihat exercise-nya, Mbak Dian? Pak Mirwan, izin nanti untuk adik-adik yang mau menjawab, saya langsung unmute, terus langsung jawab aja gitu ya? Oke, boleh. Boleh. Disebutkan nanti, ya? Nanti tolong disebutkan aja ya, Bu Dian. Siap. Silakan adik-adik, ini match the adjective in the table by clicking and dragging the correct comparative and superlative form provided. Jadi kita disuruh melengkapi tabel ini, membuat menjadi comparative and superlative. Oke, di bawah sudah ada nih, sudah disiapkan beberapa comparative and superlative adjective. Ada adik-adik yang mau coba menjawab? Silahkan adik-adik yang mau coba menjawab, boleh ngomong langsung, bisa menyapa teman-temannya nanti. Ayo silakan, ada yang mau menuliskan di chat seperti biasa atau dengan mengklik raise hand. Oke, thank you. Ada jawaban dari Muhammad Alvin ini, Kak Mirwan. Oke, ada higher and highest. Oke, thank you. Higher and highest. Kita lihat mana higher. Oke, kita coba higher and highest. Oke, thank you. Nanti kita cek sekalian. Ya. Nah, lagi untuk yang heavy. Silakan adik-adik untuk heavy. Kakak ingin dengar suaranya nih sebenarnya. Jadi satu orang boleh langsung menjawab semuanya. Hi, satu suku kata ya. Jadi hanya menambahkan ER. Kemudian menambahkan EST. Ada lagi yang ingin menjawab untuk yang heavy? Heavy dua suku kata ya. Akhirnya adalah Y. Aziza, more heavy and the most heavy.
okay. More heavy and the most heavy. Okay, untuk Ziza, seperti yang kakak sampaikan tadi, siapa ya? Tadi siapa sih? Aziza ya, untuk yang akhirannya Y, EV, akhirnya Y, biasanya sih umumnya menggunakan menggunakan I, E, R ya. Jadi tidak menggunakan more sih biasanya. Jadi kita gunakan yang EV-nya jadi apa nih? Heavier, kemudian heavier. Oke, menuliskan di chat. Yang lain lagi jawabannya? Thank you. Oke, Muhammad Alvin, Chiefer, Chives. Oke, thank you. Oke, thank you. Haikal juga, Chiefer, Chives. Thank you, Haikal Putra. Jerwin, more complicated, most complicated. Ini ya, pertanyaan Jerwin tadi, ini 4 suku kata nih. Complicated. Jadi ada more complicated and most complicated. The last one, ayo satu lagi nih. Satu lagi. Jawabannya. Satu lagi, expensive. Expensive. 3 suku kata. Jawabannya yang mana nih? Oke, okay, Naila Azahra. More expensive and most expensive. Oke. Okay. Zaidan ya. Ada Zaidan juga. Thank you, Zaidan. Ada Raja, thank you. Oke, ini kebalik ya, most and more. Oke, Zaidan, Raja, dan lain-lain, thank you. Jadi, kita coba cek jawaban kita sama-sama. Oke, great. Jawabannya semua benar. Give plus for all of you. Good time for all of you. Semuanya luar biasa ya. Ini kita melengkapi. Kemudian, ini Kak Mirwan ada langsung ke exercise 3. Ini bagusnya sih ada yang bisa ngomong nih menjawabnya. Read the following passage. Jadi kakak punya passage di sini. Fill the blanks with the correct comparative and superlative form of the adjectives by clicking A, B, C, or D. Jadi kakak punya satu teks nih, tapi teksnya masih rumpang, jadi silakan kita lengkapi bersama. Oke, ini jawabannya si Jerian to all panelists. Prita and Prima are twins. Ya, jadi Prita and Prima ini apa? Twins. Oke, ini materi pelajaran itu buka di link apa? Oke, Alvin Muiz. Jadi, kakak sampaikan tadi, silakan masuk dulu ke belajar.kemdikbud.go.id. Oke, retweet kalian. Nanti sampai di sana, lihat fiturnya, ada fitur sumber belajar, nanti silahkan masuk. Untuk yang kakak buka sekarang, ini untuk media interaktif, langsung cari yang paling bawah. Ya, nanti ada sumber belajar di pojok di sebelah kiri, sumber belajar 1.0, klik saja itu, nanti silahkan pilih kelas, kemudian pilih materi. Ini judul materinya adalah, He is taller than me. Kita lanjut ya. Oke, tadi si Jerwin sudah menjawab heavier. Oke, kita lihat. Prita and Prima are twins. Oke, what is twins? Oke, apa itu twins? Adik-adik? Oke, thank you Helena Pupi. Mereka kembar ya. They look the same, thank you. Azizah juga begitu. They look the same. Mereka apa terlihat sama ya? Ada nggak yang bisa ngomong nih? Biar bisa sambil baca, sambil menjelaskan, Kak. Ada? Sepertinya ini Jeroen ingin ngomong ini. Soalnya dia raise hand dari tadi ini masih. Oke, okay, boleh, boleh. Jeroen. Tolong di open mic-nya. Oke. Okay. Terima kasih. Sudah. Jeroen sudah di unmute. Halo. Silakan ngomong Jerwan. Silakan Jerwan. Jerwan. Halo. How are you? Jerwan. Need your voice. Siapa tahu gimana gitu kan? Kita penasaran. Kita dijawab teman-teman ya. Halo Jerwan. Atau kendalanya boleh ditulis di chat?
bisa, kenapa nggak ngomong, apa ada kendala, atau yang lain mungkin ada yang ini silahkan. Ayo silakan, ada yang ingin bertanya juga tulis di chat, boleh adik-adik. Yang mau ngomong boleh, tinggal request. Siap Kak Mirwannya menjawab. Siap insya Allah Kak, untuk adik-adik sahabat rumah belajar apa yang enggak? Oke, enggak ada ya Kak ya? Belum lagi nih, jarannya tidak ada suara. Oke, siap. Yaudah, Jolan, boleh ditulis di chat aja. Mungkin malu-malu ya. Takut kedengeran panting sama Pak Jokowi ya. Sudah dilihat tadi suaranya. Oke, jadi ini yang sudah menjawab. They look the same, but they have some differences. Mereka sama ya. Kelihatannya sama, tapi punya beberapa perbedaan. Rita weighed 39 kilograms, but Prima is 42 kilograms. Jadi, so Prima, jadi si Prima 42 kilo, kemudian si Prita ini beratnya 39 kilogram. So, Prima is bla bla bla. Prima, tadi sudah ada yang menjawab, nomor satu. Si Jerwan menjawab, Kivir, thank you. Kemudian, dua sudah dijawab juga. Helena menjawab, Prima is thinner. Prima is thinner. Oke, coba dilihat lagi si Helena ya. Jadi, Prima ini 42 kilogram. Jadi, seharusnya lebih berat ya. Oke, okay, thank you Muhammad Alvin Muiz, juga benar. Oke, Raja juga benar, semua menjawab heavier. Jadi kita coba menjawab prima. Oke, sudah agak checklist di sini. Kemudian yang kedua, Prima is 160 cm tall, but Prita is 163 cm tall. So, Prita is bla 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 dan Prima. Oke, tadi yang kedua Jerwan sudah menjawab. Taller, good. Kemudian jangan lupa nomornya ya. Kemudian Muhammad Alvin juga menjawab taller, Raja juga menjawab taller, Jerwan juga sama, Helena juga sama. Thank you. Kita ambil yang taller. Ya. Karena tingginya Prita 163 cm. Oke, lanjut. Prima likes outdoor activities, but Prita doesn't. So, Prima's skin is bla 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 dan Prita's skin. Oke, kita coba lihat yang ketiga. Jawabannya oke, brighter. Jerwan bilangnya brighter. Ya. Kita lihat Prima itu sering di luar, sering main di luar, suka banget ya aktivitas di luar. Kira-kira kulitnya akan lebih gelap atau akan lebih putih, lebih pendek atau lebih gelap? Ya, jadi brighter sepertinya kurang tepat ya. Lihat lagi. Kemudian, oke, Raja menjawab darker. Kemudian Hafizatul darker. Helena juga darker. Jerwan sudah benar ya, darker. Kita coba checklist. And then number four, yang keempat. Empat. Ya ini dia. Prita always passes the math test. Prita ini selalu sukses dia untuk di matematika, nggak pernah remedi. Kemudian Prima sometimes fails in the math test. So Prita is bla 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 at math than Prima. Ada the best, ada better, ada good, ada worse. Oke, Helena menjawab better. Kemudian tadi ada yang sudah menjawab juga. Raja menjawab better. Thank you. Jerewan juga better. Ya, jawabannya adalah better. Kita coba karena Prita selalu lulus tes. Yang terakhir, both Prita and Prima like to collect comics. Prita has 25 comics and Prima has 30 comics. So, Prima has bla bla bla. Prima komiknya ada 30. Maka jawabannya apa? Jadi sudah ada yang menjawab. Jerewan menjawab more. Lain. Oke, Helena thank you. More, Raja more. Oke. Lebih banyak ya jawabannya. Oke, kita coba cek jawaban kalian. Oke, good. Great. G plus for all of you. Luar biasa. Amazing. All of you are so smart. Pintar semua ya. Jadi ini latihannya. Untuk latihan-latihan yang lain silakan adik-adik akses sendiri karena terbatas waktunya. Kita coba kembali lagi. Kakak akan berikan game Kahoot ya. Jadi kita coba untuk main
game Kak Bu. Jadi supaya mengetes kecepatan, ketepatan kalian menjawab. Oke, ayo silakan adik-adik yang mau bermain, silakan masuk ke linknya bit.ly/quiz comparison ini. Ya, silakan bergabung. Coba kakak. Ini. Ya. Masukkan URL-nya. Ya, silahkan. Untuk menguji pemahaman, kita main sama-sama. Game Kahoot ya, tentang degree of comparison. Oke, silakan adik-adik. Ya, ini linknya. Silakan masuk dari link ini. HTTPS Bit.ly quiz comparison. Oke, belum ada yang masuk. Kodenya 387748. Gimana? Oke, silakan Jeran itu tuh. Silakan ketikkan alamatnya masuk ke Kahoot ya. Kalau mau langsung di situ bit.ly/comparison. Sudah ada satu yang masuk, Tonger Maway. Nah itu dibantu Kak Dian tuh, ketikkan di Google join Kahoot. Baru satu, silakan partisipan kita ada 53 nih. Bantunya David, welcome. Ini baru dua. Hanif, three players. Players. Sebentar, oke, siap ditunggu Alvin. Vika, sudah ada 7 players, Vika, Ninda, Hela, Jevon. Saya yang lain silakan bergabung. Aziza. Oke, mana berkurang ya? Cari sinyal yang bagus. Oke, malah berkurang lagi nih. Silakan masuk. Nanti pertanyaannya yang baru main, pertanyaannya nanti ada di screen kakak. Lihat, kemudian kalian tinggal menjawab dengan menekan bentuk-bentuk untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, 8 orang. Ayo silakan bergabung. Kita uji pemahaman adik-adik semua. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Alvin, oke, akhirnya masuk juga si Alvin. 9 orang. Tafiza, welcome. Ayo, ayo. Pertanyaan nanti di layar, jawabannya di gadget kalian, gawai kalian, di HP atau di laptop kalian ya. Oke, silakan. Kita tunggu masih 1 menit lagi. Ada
lagi yang bergabung? Gimana Kak Dian? Lanjut saja. Kita mulai Kak. Oke, kita hitung mundur ya. Kami hitung mundur 10, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and let's start the game. Kita mulai ya. Silahkan bersiap-siap. Oke, kita mulai bermain Degree of Comparison. Oke, Indonesia is blah 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 keep logo in the world. Oke, satu orang sudah menjawab. Dua orang sudah menjawab, lihat waktunya. Oke, 12, sedikit lagi. 3 orang belum menjawab. Ayo, satu orang lagi nih, kemana? Oke, time is over. Wah, ternyata masih banyak yang salah nih. Yang benar hanya 2 nih. Indonesia, bla bla bla, keep logo in the world. Indonesia adalah titik-titik kepulauan di dunia. Oke, kakak kasih tipsnya. Di sini ada kata in ya, maka ini merupakan ciri-ciri dari superlatif. Berarti kan Indonesia dibandingkan dengan negara di seluruh dunia, berarti one with another group. Ya, dengan grup-grup yang lain, maka ini superlatif. Ada yang menjawab larger. Kalau larger, maka sini kata hubungnya adalah than, bukan in. Ini ada yang menjawab more large. Ini juga sama, ini justru harus lebih lagi, paham lagi. Kalau more itu untuk yang 2 or 3 or more syllables. Ya, ini lebih salah lagi nih. Mau ada yang menjawab most large? Large itu hanya satu suku kata, maka tinggal ditambahkan largest saja. Oke, di sini tidak menggunakan the, kadang the dipakai, kadang tidak. Ingat ya, jadi ketika bertemu soal seperti ini, langsung lihat kata hubungnya aja. Apa? Di sini kebetulan in, maka ini masuk ke superlatif. Di sini superlatifnya antara largest dan most large. Kita tinggal lihat, large itu satu suku kata, maka tidak mungkin menggunakan most. Oke, tetap semangat. Kita lihat. Oke. Dua orang yang benar adalah Kakazu dan Helen. Ya. Yang lainnya sepertinya terburu-buru sehingga kurang teliti. Kita lanjut. My brother is blah 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 the is the blah 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 swimmer in my family. Ayo silakan. Satu orang menjawab. Dua. My brother is the blah 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 swimmer in my family. Ayo ayo. Waktu sudah habis. 4, 3, 2, 1 and go. Oke, ternyata masih ada yang salah juga ya. My brother, yang benar 4 orang, 3 salah, ada yang menjawab A juga. My brother is the blah 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 swimmer in my family. Apa? Kakakku adalah, atau saudara laki-lakiku ya, adalah, ada the di sini, swimmer, perenang ya, in my family. Di sini kata hubungnya apa? Kata hubungnya adalah in, maka ini lagi-lagi adalah super. Di sini ada gooder, goodest, better, and best ya. Kalau sudah ada good, maka ini masuk ke irregular adjective ya. Masuk ke kata kerja yang tidak beraturan. Maka kalau ada yang menjawab gooder, ini siapa yang menjawab gooder? Ini tidak boleh ya, karena dia masuk ke irregular comparative adjective. Kemudian ada yang menjawab goodest juga, ini tidak ada yang menjawab untungnya. Kemudian ada yang menjawab better, ini hampir benar. Tetapi di sini membandingkannya adalah in my family. Satu dengan sekeluarga, kakek, ayah, paman, dan seterusnya. Jadi ini masuk ke superlatif, jawabannya adalah yang best. Semangat, kita lihat urutannya. Iya, masih Kakuzu, disusul oleh Helen, lalu Antonio,
Alvin Mu'e. Selebihnya masih salah menjawab. Ingat, lebih teliti lagi. Are you ready for the next question? Oke, pertanyaan selanjutnya. Skateboarding is dangerous hobby, but bungee jumping is bla 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 than skateboarding. Oke, baca perlahan, jangan terburu-buru. Skateboarding is dangerous hobby, but bungee jumping is bla 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 than skateboarding. Oke, waktunya masih agak lama. For answers, jawaban yang lainnya. Okay, come on. The others participant. Seven answers. Seharusnya masih ada 3 orang lagi yang belum jawab. Karena tadi ada 10 players. Okay, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time is up. Yang habis. Alhamdulillah makin meningkat nih Kak Dian. Yang benar ada 7 orang, salahnya ada 1 ya. Skateboarding is dangerous. What is dangerous? Dangerous is berbahaya ya. But bungee jumping is bla 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 dan skateboarding. Yang kakak sampaikan tadi, langsung lihat yang dibandingkan. Yang dibandingkan ada berapa? Ada 2 ya. Skateboarding dan bungee jumping. Kemudian yang paling mencolok adalah kata hubung dan. Berarti ini adalah comparative objective. Comparative objective di sini antara more dangerous atau dangeroser ya. Karena dangerous ada 3 suku kata, maka jawabnya adalah more. Ini yang jawabnya adalah most. Ini yang dibandingkan hanya 2, maka bukan superlatif tapi comparative. Oke, kita lihat urutannya. Oke, masih memimpin. Kakuzu masih memimpin, kemudian Helen disusul oleh Antonio, David, Alvin, Muiz, dan Ani. Oke, tetap semangat. Next question. Silahkan dibaca pertanyaannya. Last night, my grandfather told me a funny joke. This joke was the blah 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 joke I've ever heard. Oke, silahkan apa jawabannya. Oke, baru 5 yang dijawab. Orang 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, ya ternyata masih ada yang salah lagi. Masih ada yang menjawab 1, kemudian ada yang menjawab 2, most funniest. Di sini ada kata the ya, di sini ya. Jadi tadi malam kakekku menceritakan sebuah joke yang lucu gitu ya. Joke ini was, di sini ada the di sini. Kalau sudah ada kata the, ketika tidak ada kata hubung, maka ini dipastikan adalah superlatif. Ini funny. Ada berapa suku kata? Ada 2 suku kata. Dan Kamiron bilang tadi, ketika akhirannya why, umumnya yang digunakan adalah menggunakan er atau est, y-nya dirubah menjadi i. Maka jawabannya adalah the funniest ya. Di sini juga salah. Kalau milih yang most ya, 2 orang memilih most, di sini double-double, di sini sudah pakai most, tambah lagi funniest. Harus pilih salah satu. Kemudian ada yang menjadi funnier, di sini jangan lupa ada the-nya ya. Jadi silahkan dilihat ciri-cirinya. Oke, kita lihat posisi sementara. Masih Kakuzu memimpin, Helen, Alvin, Hanif, dan Antonio David. Keep spirit up, masih tetap semangat. Soal selanjutnya. The tsunami of 2004 was the blah 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 disaster in history. Yo, kecepatan dan ketepatan menjawab mempengaruhi nilai jawabannya.
Okay, ternyata masih ada yang salah yang menjawab ya. Setengahnya salah menjawab. Tsunami 2004 adalah bla 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 disaster story. Di sini ciri-cirinya adalah menggunakan the. Maka ini adalah superlatif. Maka jawabannya kemungkinan adalah most horrible atau horriblest ya. Di sini horrible ada 3, maka tidak mungkin menggunakan EST tapi menggunakan most horrible. Kemudian yang menggunakan horrible, lihat the, more horrible juga begitu ya. Kalau yang milih yang merah, ini dipahami lagi ya bahwa 3 suku kata tidak mungkin menggunakan EST. Oke, kita lihat. Poin sementara masih Kakuzu, Helen, Aik, Nyalip, disusul Alvin, Hanif, dan Antonio David. Congratulations. Next question, the blue whales is the blah 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 animal in the world. Paus biru, ya. Kakak bilang tadi, lihat ciri-cirinya. Cara mudah untuk menghasilkan, lihat ciri-ciri dari kalimat. Nine, eight, seven, six, five, four. Oke, 9 orang menjawab. Dan ternyata masih ada yang justru makin banyak yang salah menjawab. 6 ya, most heaviest. Lihat di sini nih, kakak sengaja menjebak. Itu sudah double tuh, menggunakan most, menggunakan heaviest lagi. Ciri-cirinya adalah menggunakan the, maka ini super latif. Maka jawabnya adalah heaviest. Lebih teliti lagi, karena banyak jebakan di situ. Banyak distracternya. Ini sudah lebih ya. Ada most, ada EST lagi. Maka dia betulnya. Kita lihat posisinya. Kakuzu masih bertahan. Helen sudah mulai mengejar Kakuzu. Hanif, Alvin, dan Antonio David. Kakuzu, selisihnya sudah tinggal 200. Harus lebih siap lagi. Helen akan menyalip. Oke, okay, next question. Question number 7. There are more accidents on this road because it is blah 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 than the other. Lihat ciri-cirinya. Kak Miran bilang, lihat ciri-cirinya. Ayo. Cepat dan tepat ya. Quick and smart. Ayo. Four participants. Seven answers. Oke, dua orang lagi belum menjawab. Oke. Ten, nine, eight, seven, six. Oke, jawabannya adalah narrower ya. Ini menggunakan than, maka ini adalah comparative adjective. Maka kemungkinan jawabannya antara narrower atau more narrower. Ada yang memilih ini, banyak memilih narrower, ini berlebihan. Sudah menggunakan more ditambah er lagi. Jadi yang tepat adalah narrower. Ya, kita lihat posisinya. Iya, ternyata Kuzu masih memimpin, Helen, Hanif, Alvin, Antonio, David. Masih ada tiga pertanyaan lagi. Fatima was born in 2003. Zara was born in 2005. Zara is bla 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 dan Fatima. Lihat ciri-cirinya. Ini mudah sekali nih. Ayo, mudah sekali nih lihat ciri-cirinya. Dihitung tahun 2003 dan 2005. Sepertinya sudah menjawab semua ya. Ya. Oke. Okay. Ternyata ada 11 orang yang bermain di sini. Jawabannya adalah younger. Ternyata masih ada 6 yang salah, ada yang older. Lihat lagi nih, ya. Si Zahra ini lahirnya 2005, maka lebih muda. Ada yang jawab oldest, ini komparatif, ada yang jawab youngest juga. Silahkan dilihat lagi ciri-cirinya menggunakan. Dan kita lihat posisinya. Masih bertahan Kakuzu, Helen, Hanif, Alvin, dan Antonio. Dan sebuah pertanyaan terakhir. Friends or blah blah blah, then money. Thank you.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, ternyata masih ada dua orang yang salah ya. Ini menggunakan den, maka ini komparatif. Important. Important itu 3, maka menggunakan more. Jadi jawaban yang tepat adalah more important. Kita lihat. Masih Kak Guzu memimpin Helen, Hanif, Alvin, Muiz. The last question, kita lihat penentuan. There are 10 houses on our street. Our houses is the blah blah blah. Lihat ciri-cirinya. Oke, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oke, ternyata masih dapat yang salah ya. Ada the, maka ini pasti superlatif, maka jawabannya adalah biggest. Ada yang menjawab most big. Ini hanya satu suku kata, maka jangan gunakan most, tapi gunakan est. Oke, kita lihat. Siapakah yang menduduki 3 podium teratas? The third podium, Alvin Muiz, congratulations. Kemudian Helen, the second podium, and for the first winner, the first podium is Alvin. Okay, congratulations for runner up juga ada Hanif dan Anthony. Selamat untuk Kak Guzu, Helen dan Alvin Muiz, luar biasa semangatnya. Ya, kita hanya bermain game saja, kita hanya menguji kemampuan. Mudah-mudahan dari pembahasan semuanya bisa paham ya. Oke, kita sudah bermain. Kemudian itu sudah akhir dari materi kita ya. Jadi untuk membentuk komparatif dan superlatif, rumusnya adalah ini ya. Jadi untuk yang satu suku kata tambahkan IR, untuk yang superlatif gunakan the, kemudian tambahkan IST. Ini Kakak review materinya. Nah, sepertinya waktu kita sudah lewat nih. Kemudian untuk yang dua suku kata, terkadang menggunakan IR untuk komparatif, kadang menggunakan more. Untuk superlatif juga begitu, kadang menggunakan the, IST, kadang menggunakan the most. Contoh-contohnya tadi sudah ada. Kemudian untuk yang three or more syllable, multiple syllable, ini menggunakan more untuk komparatif, kemudian untuk yang superlatif menggunakan the most ya. Contoh-contohnya. Lalu Kakak review lagi. Tadi ada yang irregular. Ternyata pasti ada yang salah. Ini untuk yang irregular, good berubah menjadi better, the best, bad, worst, the worst, little, less, the least, much, many, more, the most, far, further, further, the furthest, and the furthest. Okay, that's the end of our meeting today, our material. Jangan lupa kunjungi Rumah Belajar, kalau Facebooknya ada di sana, YouTube begitu, kemudian ada juga Instagramnya. Ya, silahkan diakses. Ini kontak Kak Mirwan, Facebooknya Mirwan Saputra, Instagramnya Mirwan Saputra, itu WA-nya. Kalau ingin berkomunikasi lebih lanjut, silahkan berkomunikasi. Kemudian materi ini tadi nanti akan Kakak share, nanti akan di-share oleh pihak panitia ya, untuk bisa mengunduh materi ini. Kemudian untuk mempelajari video juga ada di sumber belajar. Latihan-latihan terkait degree of comparison juga ada di sumber belajar. Okay, thank you so much for your great attention. Semangatnya luar biasa untuk semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat belajar. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih untuk penjelasan dari Kak Mirwan. Ini luar biasa materinya ya, tentang komparatif dan superlatif. Intinya hari ini kalian juga belajar banyak tentang komparatif dan superlatif ini, adik-adik. Semangat untuk terus belajar. Kita seperti katanya Kak Mirwan, kita harus semangat, kita harus tetap belajar walaupun ada di rumah. Ini materi sangat luar biasa. Bisa diakses di belajar.kemdikbud.go.id. Ini milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan adik-adik, ini dapat diakses secara gratis loh. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dan jika ingin bertanya lebih lanjut tentang materi ini, bisa add Kak Mirwan ya di Facebook. Ini dengan nama
Mirwan Saputra, kemudian di IG untuk generasi milenial. Pasti ini punya nih Kak Mirwan semuanya nih. Iya, luar biasa. Jangan lupa add IG-nya, add Mirwan Saputra. Dan jika ingin bertanya lebih lanjut, boleh di WhatsApp-nya di 085-269-894-844. Terima kasih atas perhatian adik-adik di seluruh Indonesia. Saya Dian Susanti, Duta Rumah Belajar NTB, bersama Kak Mirwan Saputra, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Lampung, undur diri. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap belajar bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Terima kasih Kak Mirwan dan Budian atas materinya. Sama maaf Kak Mirna kelewatan nih. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Iya, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar materi matematika untuk kelas 9 yang akan dipandu oleh Bu Fida. Nah, moderatornya oleh Bu Erna. Kita sapa dulu ya. Halo Bu Fida. Kak Fida. Belum ada suara, Kak? Halo. Ada suara, Kak? Ada. Sudah masuk belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Lagi di mana, Kak? Kak Erna. Oh, sudah muncul belum ya suaranya? Sudah, Kak Erna. Sudah. Gimana kabarnya semuanya?